Yang cara pemolesan yang kemarin, ini tahap yang kedua. Yang setelah dicuci, kita pasang tape di bagian-bagian yang nggak dipoles, seperti karet, rubber. Ini biar nggak kena obat poles. Nah, pelan-pelan pas ini aja. Yang bagian poles jangan sampai kena. Cukup yang karet-karet sama itu. Jangan lupa di subscribe dan tekan gambar lonceng.